lupa sehari itu sekali sebelum makan gitu ya, minum ini dulu kira-kira 4 kali aja udah gitu guys, 3 kali atau 4 kali gitu guys, enak guys, sudah menstruasi gitu ya. Hai, assalamualaikum semuanya, selamat pagi ya. Oke guys, di video kali ini aku mau share bikin resep membersihkan ya, kayak ramuan gitu sudah menstruasi ya. Setiap bulan kita menstruasi ya, kaum hawa. Dan sudah itu kan kadang masih ada kotoran darah ya, maaf ya. Itu guys, sudah bersihnya. Ini ramuannya guys, ini ramuan ramuan tradisional ya, terbuat dari ini bahan-bahannya ya guys. Kunyit, ini kepala kunyit, aku ambil yang kepala kunyit dulu. Dikupas dulu ya guys, bersihkan dulu. Aku udah cuci dulu dan aku kupas lagi. Ini guys, ramuan ini ya aku terapkan setiap aku menstruasi sendiri guys. Setiap aku sudah men gitu guys, aku bikin, aku rebus terus aku minum. Kan bahannya ada ya di sini ya, terus jahe ya guys. Sehari tuh satu kali ya, pagi 1 gelas dan malam 1 gelas, jadi 2 kali sehari, 2 kali. Ini aku bikin 2 gelas nih guys, jadi 2 gelas. Aku pakainya cangkir itu, 2 cangkir. Kalau bahannya banyak bisa diminum gelas gede itu kalau di kampung. Aku kalau di kampung pakai gelas yang gede itu. Apa sih? Nah, ini itu guys. Ini bahannya guys. Airnya jadi kunyit ya guys ya, kunyit, jahe, serai satu, dan daun pandan ya guys. Kita kupang apa potong ya guys ini kepala kunyitnya. Bukan kepala kunyit juga nggak apa-apa sih, yang penting kunyit fresh, kunyit fresh ya guys. Jahe di potong tipis-tipis. Ini bagus guys buat membersihkan, jadi enteng di badan guys. Ya sehabis main itu 2 kali aja minum, atau 2 hari, sorry 2 hari guys minum, enak di badan guys. Aduh, kerasnya keras karena aku fish, karena aku masukin dulu. Keras guys, aku udah cuci semua ya bahannya. Dan tandanya potong juga ya, aku udah cuci semua. Ini aja mau pengen ya. Dan kita rebus ya guys. Aku udah ini airnya udah mendidih tuh dari tadi. Tuh airnya guys. Panas. Kita masukkan. Ini bagus loh guys buat kita perempuannya. Oke guys, sampai mendidih aja. Ntar tunggu agak suam-suam gitu baru diminum ya guys. Dan bisa dicampur gula aren, sedikit gula aren biar wangi gitu, boleh gula aren tapi ya bukan gula biasa. Kalau nggak ada gula aren disarankan pakai madu ya guys, kalau udah anget ya.
kecilkan api aja, guys. Direbus kira-kira 3 menit gitu ya, guys ya. Jangan lama banget ya, 3 menit. Terus tuang ke gelas gitu kan, guys. Kita rebus dulu ya, guys ya. Oh ya, guys, ini udah 5 menit ya, kita matikan apinya ya. Kita matikan dan biarkan gitu. Jangan diambil dulu biar itunya apa keluar aromanya, baru dituang ke gelas. Tidak, biar nunggu warm-warm gitu ya, guys ya. Oke, guys, ininya udah suam-suam gitu ya, kok tambahin ini madu. Di rumah ada madu ini, guys, madu apa itu, madu yang hitam-hitam, guys, lupa apa namanya, madu yang enggak murah itu loh, guys, punya emakku, aku lupa namanya, pokoknya itu madu yang enggak murah itu loh, guys. Ntar aku catat namanya apa di description. Oke, guys, madu nggak boleh dimasak ya, guys. Ini kan aku perut masih kosong ya, aku minum, guys. Jadi pagi-pagi perut kosong diminum ya, guys. Ya minimal sehari sekali aja, sorry, lupa, sehari itu sekali sebelum makan gitu ya, minum ini dulu kira-kira 4 kali aja udah, guys. 3 kali atau 4 kali gitu, guys. Enak, guys, sudah menstruasi gitu ya, diminum, guys. Ya sudah siap minum ya, aku belum sarapan apa-apa tuh yang tadi tuh rasanya ya gitu. Oh ya, madu manuka, guys. Aku ingat madu manuka. Habis ya, guys. Kita mulain lah. Enak madunya. Itu dulu, itu aja ya, guys. Resep dari aku ngecam ini ramuan gitu, resep ramuan ya, guys ya, bagus. Coba deh buat kamu wanita gitu ya, coba deh, bagus ini. Aku anjurkan, aku selalu minum sendiri gitu, guys. Kalau habis main enak di badan, enteng, guys. Oke ya, terima kasih yang udah watching. Selamat ya, selamat beraktivitas ya, karena di pagi sih. Beberapa menit aku nanti sarapan, tunggu setengah jam lagi. Bye bye, assalamualaikum.